Halo semua, nama saya YP dan terima kasih telah memberikan saya kesempatan untuk berbagi informasi seputar otomotif dan teknologi hanya di Serdadu Atap. Membahas soal modifikasi otomotif memang tidak pernah membosankan. Salah satunya adalah modifikasi kendaraan dengan konsep auto. Pada konten ini saya akan membahas konsep tersebut beserta penerapannya secara bertahap pada contoh jenis kendaraan yang tidak asing lagi, yaitu Toyota Kijang kapsul. Jenis kendaraan leather frame ini juga dikenal dengan sebutan nama lain di berbagai negara, seperti contohnya Toyota Revo di Filipina, Toyota Unser di Malaysia, Toyota Zace di Taiwan, Toyota Qualis di India, dan Toyota Condor di Afrika Selatan. Namun sebelum membahas, saya ingin ucapkan banyak terima kasih kepada tim otoseken.id beserta jaringannya yang telah mengizinkan saya untuk berbagi pengalaman tentang modifikasi auto sebagai salah satu liputannya. Bantu kami dalam mengembangkan channel ini dengan cara subscribe, like, dan aktifkan lonceng notifikasi agar Mas Bro dapat selalu update konten dari Serdadu Atap Channel. Jika sudah, langsung aja kita bahas modifikasi auto sebagai berikut. Auto merupakan singkatan dari All Light Terrain Off-Road. Konsep ini pada dasarnya merubah tampilan kendaraan yang masih standar menjadi sebuah kendaraan semi off-road hingga utility off-road, tergantung kepada tujuan awal yang dikehendaki pemilik mobil atau modifikator. Pada umumnya, konsep auto lebih sering diterapkan pada jenis kendaraan berkategori leather frame atau kendaraan yang memiliki struktur rangka terpisah. Meskipun bisa juga diterapkan pada jenis kendaraan berkategori monok atau yang tidak memiliki rangka. Mas Bro, jawaban sederhananya adalah kemudahan dalam tahapan proses penyesuaian tambahan yang pasti akan muncul pada proses penerapan konsep auto itu sendiri. Oke Mas Bro, tahapan pertama yang akan kita lakukan adalah wheel fitment. Pada tahap ini kita ditantang untuk mencari velg dan ban yang paling sesuai dengan konsep auto dan juga selera pemilik mobil tentunya. Ada 3 poin yang perlu diperhatikan, yaitu yang pertama adalah ukuran ring velg, yang kedua adalah ukuran lebar velg, dan yang ketiga adalah ukuran PCD dan offset velg. Untuk ukuran ring velg yang ideal, kami sarankan Mas Bro memakai ukuran ring 14 dan 15 inci. Jika dirasa kurang besar, maka Mas Bro disarankan memodifikasi hanya menggunakan ukuran 2 inci lebih besar dari kondisi ukuran standar bawaan pabrik. Mengenai lebar velg, berhubung konsep auto identik dengan besar dan gagah, maka lebar velg yang paling ideal adalah 7. Namun jika Mas Bro merasa ukuran tersebut masih kurang lebar, maka kami sarankan lebar maksimal velg untuk modifikasi auto adalah 8. Tetapi dengan syarat kamu harus melakukan penyesuaian pada ruang fender seperti contoh berikut. Bagi Mas Bro yang belum tahu apa itu PCD dan offset velg, berikut adalah penjelasan singkatnya. PCD adalah akronim dari Pitch Circle Diameter. Istilah lainnya disebut sebagai stud pattern atau bolt pattern. Sederhananya, PCD merupakan jarak antara lubang baut roda yang ada di velg. ukuran dari PCD biasa tertulis dalam satuan milimeter. Sebagai contohnya 4x100 mm, 4x114 mm, 5x114,3 mm, dan 6x139,7 mm. Kemudian, apa arti dari angka-angka tersebut? Nah, kita ambil contoh 4x100 mm. Angka tersebut memberi informasi bahwa mobil menggunakan velg dengan jumlah 4 baut dan ukuran jarak antar baut sebesar 100 mm. Untuk ukuran PCD, saran saya Mas Bro mengikuti standar ukuran pabrik. Sebagai contoh, pada Toyota Kijang ini yang menggunakan PCD ukuran 4x114,3 mm, sebisa mungkin ukuran tersebut dipertahankan demi keamanan dan kenyamanan ketika berkendara. Offset yang juga biasa disebut dengan istilah ET adalah jarak antara bagian penampang tengah velg dan garis tengah velg. Kode offset pada velg biasa disimbolkan dalam kode positif, 0, dan negatif. Nah, lebih jelasnya, Mas Bro bisa simak visual peraga yang sudah saya persiapkan berikut. Jika Mas Bro pengen tampil minimalis, Mas Bro bisa pakai velg dengan offset ET plus 14. Jika Mas Bro ingin terlihat sedikit kekar atau tepi velg rata dengan sisi bodi mobil, maka Mas Bro bisa pakai velg offset netral atau nol, seperti yang saya pakai saat ini. Tapi jika ingin terlihat lebih sangar, maka Mas Bro bisa pakai velg dengan offset minus, mulai dari minus 14, sampai dengan minus 20 ke atas. Tapi kembali lagi Mas Bro wajib melakukan penyesuaian pada ruang fender dan sedikit setting ulang sistem suspensi. Seperti apa detailnya tentunya akan kami bahas pada part kedua konten ini. Perlu Mas Bro ketahui bahwa terdapat dua sifat kode pada ban mobil yang beredar di pasar, yaitu ban dengan kode metrik, dan yang kedua adalah ban dengan kode imperial. Ciri-ciri ban dengan kode metrik biasanya tertulis dalam satuan milimeter, sedangkan ban dengan kode imperial tertulis dalam satuan inci. Berkaitan dengan konsep Kijang Alto, maka ukuran metrik yang paling ideal adalah dengan kode 235/75 ring 15 HT atau MT. Sedangkan ukuran ban dengan kode imperial yang paling cocok adalah dengan kode 27x8,5 R15 AT atau MT. Oke Mas Bro, setiap proses modifikasi pasti memiliki tantangan. Dalam proses wheel fitment konsep Alto, kendala pertama yang muncul adalah sulitnya mencari diameter dan lebar velg aftermarket yang sesuai. Seperti contohnya, velg dengan diameter ring 14 inci, lebar 8, dan offset kosong atau netral. Velg ini dibuat secara khusus dan demi mengejar ukuran yang saya inginkan, saya harus mencari bahan velg besi berstandar SNI sebanyak 8 pieces, yang kemudian dipotong dan digabungkan masing-masing dua velg untuk setiap sisinya. Selain diameter dan lebar velg, tantangan lain adalah sulitnya mencari jenis PCD dan offset velg yang cocok untuk Kijang Alto. Dan sebagai solusinya, dipergunakanlah alat tambahan yang biasa disebut dengan spacer dan adaptor. Perlu Mas Bro ketahui bahwa spacer dan adaptor merupakan dua alat yang berbeda, di mana spacer hanya berfungsi untuk memberikan jarak tambahan pada angka offset, sedangkan adaptor berfungsi untuk konversi pencocokan jumlah PCD velg aftermarket dengan PCD standar kendaraan, agar velg tersebut dapat dipakai tanpa harus merombak secara permanen ukuran PCD bawaan pabrik. Selesai sudah pembahasan tahap pertama modifikasi Alto ini. Jika Mas Bro memiliki pertanyaan, Mas Bro bisa tulis pada kolom komentar di bawah. Untuk konten tahap kedua modifikasi auto, segera akan kami publikasikan. Kami mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di konten berikutnya.